Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, Bu Joni Papat, wis ora kuat sampai boyoke cepat. Selamat siang kawan, tetap semangat. Semoga selalu sehat walafiat. Kali ini masih bersama dengan channel saya, Komaruda. Kita tengah berada di Simpang Tiga Medeng, tapi saya posisinya berada di sebelah baratnya Simpang Tiga Medeng. Pada pukul sekitar 11-an, kita akan memantau bus-bus yang lewat di start ini. Jangan lupa kawan, bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian sangat membantu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan kebaikan Anda ini bisa mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pukul 10.47 menit persiapan bus Sumerayu masuk terminal Surabaya. Kayak ini masih dari garasi ini. Sumerayu jurusan Solo Semarang masih dari garasi untuk menuju terminal Surabaya. Pada pukul 10.52 menit persiapan bus ATB AC Tarif Biasa Jaya Jurusan Ponorogo meninggalkan Simpang 3 Medeng. Semoga selamat sampai tujuan. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah like, komen, dan yang sudah nonton. Semoga rezeki Anda hari ini sangat lancar. Pada pukul 10.56 menit, ini Sumerayu cepat. Saya masih dari garasi ini, persiapan menuju terminal Surabaya. Dari arah Simpang Tiga Medeng atau arah Surabaya, busnya kan cepat. Melaju meninggalkan kawasan Simpang Tiga Medeng. Tidak jelas jurusannya. Sugeng Rayu membelah Simpang Tiga Medeng untuk menuju terminal Surabaya. Lebih 57 menit Sugeng Rayu dari Surabaya Solo Jogja. Masih dari garasi sih ternyata. Lebih 58 menit ini bus Sugeng Rayu berangkat dari kawasan Simpang Tiga Medeng menuju Solo Jogja. Introspeksi ya, membawa cukup banyak penumpang. Mohon maaf tadi kurang fokus, ternyata ini bus Sumber Selamat masih bagian dari Sumber Group menuju terminal Surabaya. Di belakangnya bus Jaya dari Kota Ponorogo. Cuma membelah Simpang Tiga Medeng menuju terminal Surabaya. Menit bus EK cepat jurusan Madiun Surabaya terpanjang ini pulang ke garasi. 11.02 menit kali ini juga EK cepat jurusan Solo Jogja Banjarnegara meninggalkan kawasan Simpang Tiga Medeng. Lebih 5 menit EK cepat baru datang dari garasi. Juga bus Mira ini EK cepat menuju terminal Surabaya baru dari garasi. Menuju terminal Surabaya diikuti di belakangnya bus Sugeng Rahayu jurusan Solo Jogja. Kali ini baru datang dari Solo, Kota Solo, Jogja menuju terminal Surabaya. Pukul 11.09 menit bus Harapan Jaya via arteri jurusan Trenggalek meninggalkan kawasan Simpang Tiga Medeng. Ini bus Harapan Jaya yang nontol atau via arteri membawa cukup banyak penumpang, cukup ramai yang via arteri ini.
pukul 11:14 bus Mira ATP jurusan Madiun Solo Jogja meninggalkan simpang 3 Medaeng. Di belakangnya bus hijau jurusan Jayabaya Mojokerto. Cukup keren ini. Joko Kendil Joko Merayu menuju Karasi. Bus hijau jurusan Jayabaya Mojokerto. Bus Mira ATP dari Solo Jogja. Tiba penumpangnya cukup banyak ini. Tiba dari kota Solo Jogja menuju Terminal Purabaya. Ayu baru saja datang dari Karasi. Ini jurusan Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Kuningan. Bersiap-siap menuju Terminal Purabaya Bung Rasih. Sebelah simpang 3 Medaeng. Di belakangnya Sinar Mandiri Mulia Patas. Ini juga masih dari Karasi. Bersiap-siap menuju Terminal Purabaya tujuan Surabaya, Semarang via Pantura. Lebih 22 menit bus Jaya Aceh Tarif Jasa Ekonomi tujuan Ponorogo. Bus ini melewati Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun sampai kota Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Membawa cukup banyak penumpang dari arah Perawan Sukung Rayu menuju Terminal Surabaya. Bersiap-siap ini. Dengan membelah simpang 3 Medaeng. Di belakangnya ATP Harapan Jaya dari Tulungagung ini yang nontol via arteri. Persiapan EK cepat untuk membelah simpang 3 Medaeng ini dari Surabaya, Solo, Jogja, Purwokerto. Tapi ini masih dari Karasi. Bersiap-siap berangkat jurusan Surabaya, Solo, Jogja, Purwokerto. Nah, 12 Jaya Kuning dari Ponorogo 46 Rosimania. Ya, berpapasan juga dengan Jaya Kuning dari arah Surabaya ini menuju kota Ponorogo. Jaya Kuning juga ini. Untuk siang ini banyak bus Jaya Kuning ternyata. ATP non arter ini dari Tulungagung penumpangnya cukup banyak. Dari arah berlawanan bersimpapasan dengan bus Sugeng Rayu dari menuju Karasi ini, pulang kandang. Jo lepas pertigaan Medaeng. Jurusan Jayabaya Mojokerto. Penumpangnya cukup banyak ini, hampir penuh. Sos juga nih bus hijau. 11:39 ini bus Sugeng Rayu jurusan Surabaya, Solo, Semarang. Meninggalkan area simpang 3 Medaeng. Penumpangnya cukup banyak nih, jos juga. Yang via arteri atau nontol ini. Sugeng Rayu dari Semarang, Solo ini. RD29. Siap membelah simpang 3 Medaeng menuju Terminal Purabaya. Bus Mira yang pulang ke Garasi ini dari terminal. ATP ini penumpangnya cukup banyak. Sekarang bus arteri penumpangnya ramai. Ditempel oleh bus Sugeng Rayu cepat via tol
ini kayaknya Puta mau terbalik ke garasi atau gimana. Wah, mau berangkat ke terminal ini. Persiapan dua bus ini. Bus Mira. Bersiap-siap bus Sugeng Rahayu cepat menuju terminal Surabaya. Plus lebih 47 menit kereta cepat jurusan Surabaya Madiun Solo Jogja. Berangkat membawa cukup banyak penumpang meninggalkan simpang tiga Medang ini. Sugeng Rahayu menuju terminal Surabaya masih dari garasi ini. Sugeng Rahayu membelah simpang tiga Medang menuju terminal Surabaya atau terminal Bung Rasi, persiapan berangkat. Sugeng Rahayu. Dan sebagai penutup video kali ini ada Jaya ATB Jaya Kuning menuju Kota Ponorogo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama bus maupun nama jurusan. Mbok Darsih anake papat. Terima kasih, sampai jumpa di lain tempat. Bus ATB Rosimania Jaya Kuning, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.